Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Aku mau review box subwoofer yang saya bikin kemarin buat T120SS Dragon dari Madura. Loh, sudah jadi kan? Simple banget. Ini kemarin ini konsepnya ini sampai sini kemarin, besar banget. Soalnya kemarin pakai subwoofer triple magnet IM Plus. Nah, sekarang di upgrade lagi yang sederhana pakai JBL GT12D. Nah, ini GT12D dari JBL. Mantap kan? Ini untuk ruangannya ini sekarang bisa selonjoran. Terus di sini bisa 3 orang sopir sama penumpang yang 2 ini bisa. Jadi untuk satu penumpang bisa selonjoran sini, yang satu bisa numpang di sini. Oke. Kalau kemarin ini subwoofer ini sampai sini bolong. Nah, begini. Jadi untuk penumpang tengah ini nggak bisa. Oke ya, saya coba sekarang saya masuk. Nah, kamu lihat bolong. Untuk penumpang yang sebelah kiri ini masih bisa selonjoran loh. Masih bisa selonjoran. Terus yang sebelah tengah, tengah ini ya lumayan bolong. Nggak ganggu-ganggu amat. Udah sedeng lah. Begini, nyaman, sudah nyaman ini. Untuk karavan ini bagus, ini pakai MBTEC ini rapi bro. Awet kalau pakai MBTEC. Terus di sini ada parametriknya ini, ya. Bagus ini, mereknya Repate. Itu ada pilar-pilarnya. Modifikasi mobilnya ini cukup simpel. Velgnya ini kaleng tapi dicat abu-abu kayak tua ini ya, kayak Innova ini modelnya. Keren. Ini Dragon dari Madura ini. Sorry bolo, tadi Bung Tompelnya ini lagi nelpon, dia ada di toko saya karena katanya mau audionya mati, jadi saya lanjutkan ngerekam dulu. Oke, bolo cukup jelas ya. Untuk ini kabelnya belum dirapikan sama Bung Agus, pokoknya ini istimewa bloknya ini. Untuk harga bloknya ini nih, kalau pakai MBTEC 1,2 juta bolo. Mantap kan, buat pickup SS, buat carry juga bisa. Oke, cukup sampai di sini saja untuk review box ini. Aku nggak lama-lama boleh karena ada tamu ini, ada Bung Tompel ini mau katanya audionya mati. Oke, saya MRS Audio Jakarta mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boleh, bolehku semua. Subscribe Audio MRS Jakarta.